Tolong jelaskan berkaitan ajaran Wahabi. Adakah bekas mufti Perlis itu membawa ajaran Wahabi? Parok ni. Dia mazhab Hambali ni, mazhab empat lah, mazhab Hambali, lain dari Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Maknanya berlaku mazhab ni maknanya sebab ada percanggahan atau persisihan pendapat pada satu-satu masalah yang tidak ada nas dalam Quran dan hadis. Nah, ataupun ada hadis yang berbagai-bagai. Jadi ada khilaf, bila ada khilaf ada mazhab. Jadi umpamanya baca kunut. Neh. Dalam mazhab Syafi'i ni sunat kita baca kunut waktu subuh. Jadi kalau nak kenal Wahabi dengan Hambali, nah, orang mazhab Pak ni dia tengok orang Syafi'i baca kunut, dia tak marah. Sebab dia tahu benda tu khilafiah. Dia sembahyang dia tak baca kunut pasal dia ikut Imam Hambali. Faham? Dia tengok orang mazhab Syafi'i sembahyang baca kunut, dia tahu dah dalam mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Jadi dia tak cara. Wahabi tak, Wahabi dia tak baca kunut macam Hambali, tapi dia tengok baca kunut dia marah. Faham? Dia nak suruh ikut dia je. Ah tu nak kenal Wahabi. Hak dia je betul, hak lain tak betul. Dan kan kita mazhab Pak ni, kita anggap kita betul dan orang lain betul juga mengikut pandangan imam dia. Nak masing-masing semuanya dengan hati yang terbuka, berdada lapang. Ah tu mazhab Pak. Wahabi dia dah ada dia speak. Dia dah boleh terima hak orang. Nak, dia tahu dah benda tu khilafiah. Nak, nak tekan juga, nak kabar, tak boleh baca, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau baca sesat juga. Sebab tu orang mazhab Hambali Hanafi tak marah orang ngaji kubur ke, orang talqin apa, benda tu khilafiah. Kalau dia aling lah. Wahabi tak dia marah. Pasal dia tak baca benda tu dan dia marah orang lain baca. Ha tu nak kenal. Dan nak kenal dia cara benda-benda Wahabi ni, dia hanya cara benda-benda hak khilafiah saja. Nak, benda yang ijma' dia tak cara. Tidak melaksanakan Al-Quran dan hadis dalam perlembagaan negara, dia diam kat tu. Tidak sibuk tu. Nak, dia sibuk cara orang ngaji kubur. Nak, marah orang baca Sadaqallahul Azim lepas baca Quran. Marah orang tu imam baca benda ni tabarakallah. Ha? Apa ni? Taqabbala minna wa minkum. Taqabbala wa minna wa minkum. Lepas kan apa doa kan? Amin. Taqabbalallah. Ah marah gak, bina'ah dah lalas gak, masuk neraka gak kata. Ni pok-pok gila ni. Neh. Ha, jadi patutnya kena terbuka lah. Nak, tak ada salah mu nak ikut ha, apa benda ni, pendapat-pendapat imam yang dia suka, tak ada masalah. Tapi janganlah benda-benda khilafiah kan. Nak, ha, sebab ulama-ulama mu'tabar kata orang duduk tekan benda-benda khilafiah ni orang bodoh. Nampak? Ha, jadi ulama-ulama dia ulama-ulama bodoh. Pasal apa pasal cara benda khilafiah. Neh. Ha. Jadi kalau keluar dalam TV, keluar apa, kita nak kenal seseorang tu, kalau duduk marah benda-benda khilafiah, padah. Macam kunut marah benda-benda khilafiah. Syekhul Azhar. Ni bekas mufti, ni Syekhul Azhar. Apa tanya dia? Apa hukum baca kunut? Dia kata siapa baca kunut, maka dia dapat pahala baca kunut. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya sunat. Dan orang yang tak baca kunut, maka semayangnya telah sah. Syekhul Azhar. Faham? Hak besar sekali. Rujukkan ulama-ulama seluruh dunia. Tanya dia. Ni tak ada orang tanya pun dia. Nampak tak? Nah? Ha, jadi kena pakai akal kot tak? Nak? Ha, mana besar kucing dengan rimah? Tengok kucing, oh takut. Lepas tu ambil tahi kecing. Nak? Tengok rimah tak lari. Gila punya orang.